Rianto, 60 tahun, warga Dukuhwaru, Desa Pojok, Kecamatan Nogosari Boyolali, menjual paket sound systemnya. Dia tak menyangka akan menjual satu-satunya alat yang selama ini menjadi mata pencahariannya. Rianto selama ini bekerja sebagai pengusaha sound system yang disewakan pada acara-acara tertentu. Namun karena pandemi COVID-19 dan adanya aturan pembatasan kegiatan, dia pun langsung merasakan dampaknya. Saat dijumpai tribunsolo.com, dia menjual seluruh alat sound systemnya di Jalan Solo Semarang, pada Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Paket sound systemnya diletakkan pada sebuah mobil pick-up yang diparkir di pinggir jalan. Dia mengaku terpaksa menjual sumber penghasilannya selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebab, dia yang tidak mempunyai sumber penghasilan lain, sejak pandemi COVID-19 sudah tidak punya lagi penghasilan tetap. Tidak ada hajatan dan pengeluaran event yang membutuhkan sound systemnya. Saat ditanya berapakah paket sound systemnya akan dijual, Rianto belum memberikan jawaban pasti. Sebab, dia akan melakukan tawar-menawar dengan calon pembelinya terlebih dahulu.